KPM. Jalan si gadis desa yang manja jelingan. Yang manja. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sudah menonton kesenian Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Wow, seronoknya kita pegang mikrofon menyanyi feeling-feeling hari ini macam ni kan? Sebab hari ini topik kita yang akan kita sama-sama pelajari ialah nyanyian solo. Nyanyian solo. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ini? Beliau merupakan seorang guru muzik yang sangat berpengalaman. Nak tahu siapakah beliau? Ayuh kita saksikan Profesor Guru. Waalaikumsalam. Apa khabar, Mira? Khabar baik, cikgu. Cikgu sihat, cikgu? Alhamdulillah, Mira. Saya pun sihat, cikgu. Cikgu, tadi kan cikgu, ada satu video yang kita telah sediakan untuk murid-murid yang menonton di rumah. Tiba-tiba feeling nak nyanyi, cikgu. Berkobar-kobar nak nyanyi lagu ni, kan? Suci dalam debu tu. Boleh cikgu cerita sikit tak tentang video tersebut? Okey, murid-murid yang di rumah yang sedang menonton, itu adalah salah seorang murid yang telah melibatkan diri dalam aktiviti nyanyian solo di mana bakatnya dicongkel daripada sekolah dan akhirnya berjaya sehingga ke peringkat kebangsaan. Itu adalah video, salah satu sedutan video dari Camp Music Kebangsaan tahun 2021 anjuran bahagian sukan Co-Curriculum dan Kesenian KPM di bawah kelolaan Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Selangor. Nampak tak? Wow. Daripada menyanyi, akhirnya boleh buat persembahan di peringkat kebangsaan. Ya, maksudnya cikgu, bakat yang mereka sedia ada tu dicungkil dan dibawalah ke pentas yang lebih besar lagi. Kalau nak cakap tentang bakat ni lah kan cikgu, mesti semuanya kena bermula dengan teknik. Kena belajar tentang teknik juga dan inilah yang cikgu Fatin nak kongsikan kepada semua adik-adik yang sedang menonton untuk sekarang ni, bagaimanakah teknik nyanyian yang betul tu cikgu? Betul tak cikgu? Ya. Dan tahu tak kelebihan kita belajar teknik menyanyi ni antaranya ya. Satu, bila kita belajar teknik menyanyi, suara kita tidak akan mudah rosak. Yang kedua, bila kita belajar teknik menyanyi, kita akan lebih mudah untuk menyanyi. Kadang-kadang kita nyanyi not tinggi tak sampai. Jadi bila kita mengaplikasikan teknik yang betul, ia dapat membantu murid-murid. Ya. Dan tahu tak apakah kepentingan bila kita menyanyi ni? Satu, menyanyi ini adalah salah satu hobi yang berfaedah. Daripada kita melepak, baik kita menyanyi. Yang kedua, kalau-kalaulah murid-murid kan berbakat, boleh menjadikan penyanyi itu sebagai satu kerjaya.
Dan yang ketiga. Yang ketiga cikgu. Boleh juga buat duit. Yalah, kalau dia boleh jadi salah satu cabang kejayaan juga betul. Sebenarnya kan cikgu. Ha. Dan bila cakap untuk buat duit menjadi satu cabang kejayaan ni, saya yakin kita mesti bermula dengan pertandingan terlebih dahulu. Ya, betul tu. Kena biasakan diri masuk pertandingan. Apa antara pertandingan-pertandingan yang murid-murid boleh sertai cikgu? Okey. Bagi murid-murid di rumah yang berminat untuk menyanyi, ha, di sekolah sebenarnya kerap sekolah menganjurkan pertandingan. Contohnya pertandingan lagu patriotik di peringkat sekolah. Kadang-kadang bermula di kelas. Betul. Kemudian bila dah menang, pergi pula ke peringkat daerah. Seterusnya kalau menang lagi, pergi peringkat negeri dan akhirnya kebangsaan. Banyak sebenarnya peringkat. Bila cikgu cakap tentang daripada bermula daripada peringkat kelas tu kan cikgu, saya teringat dulu saya pun selalu juga cikgu wakil. Tapi lagu nasyid lah. Macam ni je pergerakan saya kan cikgu. Dan Mira, sekarang ni murid-murid kita mengejar markah PAJSK. Semakin tinggi penglibatan murid dalam kokurikulum, semakin tinggi markah PAJSK murid-murid. Wah, dan ini yang buatkan murid-murid di rumah sekarang yang sedang menonton ni lagi berkobar nak belajar dengan cikgu teknik yang betul bagaimana. Tapi sebelum tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya dalam kesenian. Barulah Mira feeling-feeling menyanyi ni kan. Kembali kita dalam kesenian Didik TV KPM, di mana hari ini kita punya topik ialah tentang nyanyian solo. Sangat seronok kerana semuanya tentang nyanyian. Dan masih lagi bersama dengan kita iaitu Cikgu Fatin, guru muzik kita untuk hari ini. Cikgu, tadi Cikgu dah cerita sedikit dah tentang nyanyian ni. Sekarang ni nak masuk pula bagi pengenalan kepada nyanyian kan Cikgu? Okey murid-murid, pengenalan nyanyian ni Cikgu akan terangkan sedikit tentang teknik-teknik dalam nyanyian. Ha, salah satunya adalah postur. Ha, untuk pengetahuan murid-murid, ha, postur ni di sekolah kita banyak kali belajar sebenarnya. Dan ada dua postur yang akan dipelajari iaitu berdiri dan duduk. Okey, kita akan buat bersama-sama. Okey, saya nak minta Mira duduk. Langkah yang pertama, posturnya kaki perlulah dibuka. Ha, mesti dibuka. Buka sikit kaki. Buka sikit kaki walaupun duduk kena buka kaki. Yang paling penting buka kaki ni sebab nak berikan keseimbangan kepada kita. Okey, yang kedua, dagu kita, dagu penyanyi perlulah selari dengan lantai. Tidak mendongak ataupun menunduk. Ha, ini adalah asas Mira, kita perlulah sentiasa tegakkan badan. Okey, tapi Mira jangan bersandar, Mira jangan mendongak, jangan. Jangan Mira, kita kena kalau boleh duduklah 2/3 kerusi depan sikit, jangan bersandarlah. Ha, okey murid-murid, boleh cuba kan? Boleh cikgu. Okey, itu adalah postur. Yang kedua, hari ini kita dah belajar teknik kepada pernafasan menggunakan diafragma. Apa itu diafragma cikgu? Okey murid-murid, biasanya kita selalu dengar, okey nyanyi menggunakan perut, nyanyi ikut perut. Ha, lebih kurang sebenarnya diafragma. Okey. Diafragma adalah otot yang mengawal pernafasan kita, salah satulah, okey. Bila kita tarik nafas, sebenarnya Mira, kalau bernafas dengan betul, ha, diafragma kita akan mengembang bila kita menarik nafas. Ya, nampak, saya nampak sesuatu di Mira. Sesuatu di saya. Okey. Bila kita nafas, diafragma kita akan mengembang. Dan bila kita menghembus, diafragma kita akan naik ke atas. Macam mana nak tahu, kita tak nampak kan? Salah satu teknik yang selalu cikgu cakap dengan murid-murid, bahu tidak akan terangkat. Wah, tak boleh naiklah cikgu. Ya, sebab bahu, kita tak menggunakan bahu pun untuk bernafas ya. Okey, kalau salah, itu salah cikgu. Salah. Yang betulnya sebenarnya macam mana rasa? Letakkan tangan di tulang rusuk yang paling bawah. Okey, kita cuba bernafas. Lepas. Wah, boleh kan? Betul cikgu. Terasa perbezaan dia lah cikgu. Pentingnya pernafasan ni kerana dia teknik ini boleh membantu kita melontarkan suara dengan baik. Okey, yang ketiga, teknik yang cikgu akan kongsikan hari ini adalah sebutan. Tada!
mari kita sama-sama menyebut sebutan A. Okey. A. A. Okey, murid-murid, kalaulah anda menyertai choir nyanyian, kalau sebut A, mesti cikgu cakap, empat jari kena masuk dalam mulut. Nah, macam tu. Ha, besarnya A. Mari kita cuba sama-sama. Mari cikgu. Satu, dua, tiga. A. Besar mulut Mira. Bagus Mira. Okey, seterusnya latihan kita adalah E. E. E kena senyum. E. Okey. Dan yang ketiga, yang seterusnya senyum dan yang kelima okey, dan selepas ini jom, cikgu nak ajak murid-murid semua merasai tempo. Kenapa penting tempo ni? Kerana kalau kita tengok murid-murid di sekolah, kelemahan mereka kebanyakannya adalah dari segi tempo. Ha, jom murid-murid tengok cikgu. Cikgu akan pasangkan audio. Baik. Dan cikgu akan buat gerakan mengikut tempo. Murid-murid tengok dulu, okey? Jom kita dengarkan muzik dan tengok cikgu. Jom kita dengarkan audio tersebut. One, two, two, three, four. Saya turun, cikgu. One, five, one, two, three, four. One, two, three, four. One. Yeah, bagus Mira. Three. Okay. Jom, murid-murid kita cuba sama-sama. Ready? Three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. Mira, jaga tempo Mira. Four. One, two, three, four. Ha, bagus Mira. Ha, itu adalah pengenalan tentang tempo. Pastikan adik-adik kenal tempo untuk membantu adik-adik menyanyi dengan lebih baik. Ya, itu dia. Banyak rupanya teknik dalam nyanyian ni. Bukan sekadar ambil mikrofon dan terus nyanyi. Tapi ada juga teknik-teknik yang kita kena faham dan juga pelajari. Selepas ini, Cikgu Fatin akan kongsikan lebih banyak lagi teknik yang menarik bagi asas nyanyian dan juga terutama sekali dalam teknik nyanyian solo ni. Kita berhenti berehat seketika, Cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dalam kesenian Didik TV KPM, kita dah belajar dah pelbagai teknik sebelum ini daripada postur badannya bagaimana, cara pernafasan bagaimana, dan kali ini Cikgu Fatin nak kongsikan pula penilaian dalam nyanyian pula cikgu. Ya, betul. Ha, murid-murid semua telah pun belajar menyanyi, menyanyi dengan bersungguh-sungguh, dan adalah lebih elok kalau murid-murid semua terlibat dalam pertandingan ataupun penilaian. Ha, bukan sahaja pertandingan lah, dalam kelas pun kita ada penilaian. Dan saya yakin murid-murid di luar sana tertanya-tanya apakah yang dinilai dalam nyanyian mereka. Ha, di sini cikgu sediakan sedikit carta, satu carta yang mana cikgu akan terangkan satu persatu perkara yang dinilai dalam nyanyian. Ha, yang pertama adalah pitch. Apa itu pitch? Senang ceritakan Mira, nada. Contohlah, sebagai contoh ya. Lagu yang sebenarnya, puji dan syukur pada Ilahi. Contoh. Tapi kalaulah adik-adik menyanyi seperti ini ya. Puji dan syukur pada Ilahi. Ha, nampak tak perbezaan? Nampak. Di situ sebenarnya adalah kesalahan dari segi pitching adik-adik. Ha, perlu ingat ya, pitching adalah satu perkara yang penting dalam nyanyian. Okey, yang kedua, kita akan menilai dari segi tone suara. Ha,
tone suara ini adalah berkaitan dengan lagu yang adik-adik pilih. Ha, contohlah ya, murid-murid kat rumah kan, pilih nak nyanyi, menyanyikan lagu irama Malaysia. Pastikan ada lenggok lenggok irama Malaysia. Contoh je kan Mira, lagu lagu asli lah, Seri Mersing. Tapi adik menyanyikan dengan lagu cara rock. Seri Mersing. Lagu ha dah macam tidak tepat kan. Ha, kalau Seri Mersing, Seri Mersing lagu lah. Macam itulah lebih kurang. Mendayu-dayu. Lah. Dia, okay, dia murid perlulah meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Ha, okey. Dan seterusnya, dynamic. Dynamic ni bermaksud kuat ataupun perlahan nyanyian kita. Ha, contoh ya. Okey, nyanyian tanpa dynamic. Ibu, ibu, engkaulah, dia mendatar sahaja. Tapi kalau kita meletakkan dynamic dalam lagu, contoh ya. Okay, nafas dulu. Ya, cikgu. Ibu, ibu, engkaulah. Ah, cikgu harap murid-murid boleh dengar kuatnya di mana, lembutnya di mana, perlahannya di mana. Yang di mana, part mana yang cikgu tekankan sikit, yang cikgu lembutkan sikit. Okay. Ini sangat penting. Antara yang pentinglah sebab ia boleh mencantikkan nyanyian murid-murid. Okey, seterusnya tempo. Yang keempat. Ha, yang keempat, tempo. Tempo, tempo ni murid-murid perlulah buat latihan dengan sesuara mendengar. Mendengar pastikan temponya betul. Tahu tak Mira, kalau salah tempo, kemungkinan keseluruhan lagu akan salah. Habislah. Jadi pastikan murid-murid semua menyanyi dengan tempo yang betul. Okey. Seterusnya dalam penilaian, kita juga akan melihat kepada attack dan release. Okey. Attack ni sebenarnya kita tengok kepada permulaan lagu. Bagaimana murid itu memulakan lagu. Contohlah lagu murid sepatutnya menyanyi di sekian-sekian tempo. Ha, pastikan dia masuk di tempo yang betul. Jangan pula tercepat ataupun terlambat. Nah, dan untuk adik-adik, pastikan dengar intro betul-betul supaya dapat membantu adik-adik mulakan nyanyian dengan betul. Release ni pula adalah bagaimana adik-adik menghabiskan satu frasa lagu. Contohlah ya, lagu itu sepatutnya ibu panjang. Tapi adik habiskan ibu pendek. Ha, di situ akan mengganggu sedikit penilaian. Wow, baik. Sambung lagi Mira. Silakan cikgu. Okey, sebutan. Ha, sebutan ni penting kerana ingat ya adik-adik, nyanyian sebenarnya adalah satu penceritaan kepada sebuah kisah. Ha, jadi kalau adik-adik sebut tidak betul, pendengar akan mengalami masalah untuk faham apa yang adik-adik nyanyikan. Maksudnya sebutan tu kena jelas satu persatu, kena bulat cikgu. Pastikan sebut rasa sayang. Ha, jangan sebut rasa sayang. Tak nak. Okey. Seterusnya, ha, dah habis-habis semua dah boleh menyanyikan. Ha, penilai akan melihat dari segi persembahan. Persembahan ni kalaulah lagu tu sedih moodnya, mood sedih, pastikan persembahan kita wataknya adalah sedih. Jangan sedih putus cinta tapi gembira. Mesti tak kena kan. Okey, murid-murid nak tahu tak apa yang dinilai antara yang paling besar markahnya? Apa tu cikgu? Biasanya kita akan menilai tone suara. Ini adalah yang paling besar markah kalau pertandingan. Okey, yang kedua adalah pitch. Selebihnya markah-markah yang lain boleh apa orang kata, ambil kira lah. Tapi adik-adik ingat ya, pastikan adik memilih lagu dengan tone suara yang sesuai dengan lagu. Ya, betul. Cukup jelas teknik yang cikgu dah ceritakan. Sekarang pun cikgu dah ceritakan daripada segi penilaian. Ingat, markah yang menyumbang paling tinggi dalam penilaian tu macam cikgu kata ialah tone suara. Jadi berhati-hatilah dengan pemilihan lagu yang bersesuaian dengan tone suara adik-adik. Baik cikgu, sedikit rumusan yang cikgu boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton di rumah sekarang. Okey, kepada adik-adik di luar sana
yang suka menyanyi. Apa kata? Mari sama-sama kita sertai pertandingan menyanyi. Tapi ingat, pastikan adik-adik mengaplikasikan teknik nyanyian yang betul. Kenapa? Bila adik mengaplikasikan teknik nyanyian yang betul, nyanyian adik akan lebih bersih dan adik akan, suara adik akan sentiasa terjaga. Wow. Lupa. Kita bercakap pun kita kena menggunakan teknik pernafasan, teknik nyanyian yang betul tau. Teknik suara yang betul. Takut lama-lama nanti suara akan hilang. Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatin atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi lepas ni ada satu persembahan penutup yang istimewa daripada Cikgu Fatin. Jadi kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Disinilah kasih kita tertumpah, di bumi indah nan damai bertuah. Sedari kecil ketika zaman sekolah, tak kau pernah sekalipun kau berubah. Sekali lagi ku patri janji untuk setia perpaduan ini nyata mengujakan. Kau Malaysia, negaraku tercinta, pergilah berdiri mengibarkan bendera. Kami berjanji taat setia dan dipertahankan maruah bangsamu Malaysia, oh tanah. KPM.